الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Fasalun fi tajassusi wa su'ali. Ini pasal tentang tajassus, memata-matai dan bertanya. I'lam ketahui olehmu annahu bahwasanya mempertanyakan apa yang diterima atau yang diambilnya la yuhmadu, tidak dipuji. Ala kulli halin, atas setiap keadaan. Wa la yatruku bi kulli halin. Wa la yutraku bi kulli halin, dan tidak ditinggalkan dengan setiap keadaan. Fa in kana man ya'khudhu mala min yadihi ala zi ahli salati fahalu kafiyatun ahli salahi fahalu kafiyatun fa'in kana, maka jika ada man, orang yang ya'khuzu mal, orang yang mengambil harta min yadihi dari tangannya ala zi ahli salahi, atas orang yang mempunyai ahli kebaikan, fa'aluhu kafiyatun, maka keadaannya cukup. Ya, punya orang diambil. Wa in kana 'ala zi ahli zulmi fakadzalika aidan, dan jika ada atas yang ya, orang yang mempunyai ahli kezaliman, ya, bisa juga zi ini artinya golongan, ya. Jadi tadi ala zi ahli sholat, golongan baik, ala zi ahli zulmi, golongan ahli zalim wal fiski dan fasik, maka dari kaidah, maka seperti demikian itu pula, artinya cukup jelas, ya, orang baik, orang buruk, orang zalim. Wa in kana mastural hali la ala zi ahli salahi wa tujani wa la ala zi ahli zulmi fa zahiru al iktifa'u bi adalatil islami wa minhum man jawwaza su'ala. Wa in kana mastura alaih, dan jika ada dia itu orang yang tertutup keadaannya, identitasnya tertutup. La alazi ahli salai, tidak atas golongan orang ahli kebaikan, wa tujari dan pedagang, wala alazi ahli zulmi, dan juga tidak atas orang yang ya golongan ahli kezaliman. Fazohiru, maka yang zohirnya al iktifau, cukup bi adalatil islami, dengan keadilan Islam. Jadi dilihat aja nanti dengan secara pandangan keadilan Islam. Wa minhum, di antara mereka menjawaza su'al, ada orang yang membolehkan nanya. Jadi nanya, ini hartanya gimana nih? Ini hartanya gimana? Benar apa enggak? Kita mau dibagi duit, ya, 1 miliar. Kita tanya, ini asalnya duitnya dari mana? Tanya.
benar apa enggak nih asalnya? Soalnya enggak jelas. Kalau enggak benar jangan, apalagi buat hal-hal yang ya baik buat pesantren. Jangan. Panas ya. Yang halal aja, yang benar aja. Banyak yang kagak betah. Bagaimana yang haram, panas. Saya dulu pernah hadir di suatu waktu itu musala. Musala. Jadi musala ini baru. Baru diresmikan. Saya diundang. Saya merasakan sebelum pas ya, sebelum saya tahu ada sesuatu itu masuk, saya merasakan kok katanya baru, kok kelihatan kayak lama dan ya kurang enak gitu, ya, gerah gitu, rasanya kurang enak. Masjid musola itu mempunyai kekhasan sendiri. Masjid al-Musola, masjid itu mempunyai kekhasan sendiri masing-masing. Bagaimana keuangannya? Saya merasakan itu bertanya-tanya sebelum ada, ya, ada sesuatu itu. Jadi masjid baru kok kurang enak rasanya, panas. Nah, itu acara maulid. Ketika habis ya acara maulid, lalu ada sambutan, sambutan dari bank konvensional. Jadi dia berarti sumbangan dari bank. Kata saya pantas panas. Itu kerasa itu, kerasa. Jadi kalau kita dibagi enggak jelas apa dari mana, boleh tanya. Wa iza kana lirajuli idrarun ya. Wa dukhulun minal harami wa ma'al sultani wa diqatuhu falwara'u tarkuhu. Wa iza kana lirajuli, dan apabila ada bagi seseorang idrarun, pendapatan, wa dukhulun, dan kemasukan, minal haram, daripada yang haram, wa malu sultani, dan ada harta pemerintah, wa diqatun, dan ya diqat, ya, diqat itu dagangan, tijarah, wal wara utarkuhu, maka yang wara meninggalkan, ya. Wa minhum, di antara mereka, man nazara, ada yang melihat ilal aksari, kepada yang paling banyaknya. Jadi yang paling banyaknya gimana? Yang paling banyaknya jelek, ya jelek. Haram, ya haram. Wa ja'ala al-i'tibar bi, dan ia menjadikan ukuran dengan tolak ukur dengan banyaknya, itu yang paling banyak. Qala al-Haris, yang berkata al-Haris al-Mu'asibi rahimahullah ta'ala, inna man kana lahu shadiqun aw akhun fala yanbaghi an yas'alahu. Inna, sesungguhnya man kana, sesungguhnya orang kana, yang ada lahu baginya shadiqun, teman, aw akhun, atau saudara, fala yanbaghi, maka tidak seyogianya an yas'alahu, dia bertanya kepadanya. Ini kenapa? Di annahu, karena bahwasanya rupa maka kadang yabdu lahu ma kana masturan anhu fayu'addi ila ghadabi. Terkadang tampak baginya apa yang tertutup darinya, maka dengan sebab ditanya itu membawa kepada marah. Ya. Jadi marah. Jadi kalau begitu tinggalin aja, nggak usah ditanya. Rasanya ini nggak baik ya. Itu ada saudara kita, nggak usah ditanya dah. Mending tinggalin aja.
duitnya kurang bener, tinggalin aja. Itu banyak kayak begitu, ya duitnya nggak bener ya, nggak usah diambil. Wahwa maksiatun fil hali, itu namanya maksiat, ya pada keadaannya, maksudnya langsung terjadi maksiat. Wa'lam ketahui olehmu annahu akan bahwasanya la faedah, tak enggak ada faedah fi su'ali pada pertanyaan miman ba'du mahli haramun, daripada orang yang ya, sebagian hartanya itu adalah haram. Ya, jadi kalau kita tahu nih apa sebagian hartanya haram, apalagi saudara kita, kalau kita tanya bakal marah, mendingan jangan ditanya. Udah haram aja, tinggalin aja. Tinggalin aja. Kayak sekarang nih pembagian bagi duit lagi apa namanya pilpres bansos, kemudian dia mau ya macam-macam gitu ya, mau jadi presiden, dia nyumbang sini nyumbang sana. Saya tanya kira-kira duitnya dari mana tuh? Saya tafsir aja, kalau kita duitnya banyak, ya itu jangan deh, jangan dah. Kalau buat orang susah nggak apa-apa ambil lagi. Tapi jangan ditusuk, jangan dipilih yang begitu, jangan, duitnya aja ambil. Li'annahu karena bahwasanya rubama kadang yakzibu, dia berdusta. Liwaradin karena ada tujuan, ya berdusta ada tujuan. Duitnya halal enggak? Halal, halal, padahal haram. Orang kalau pelaku pelaku kejahatan itu jarang yang jujur. Ya, penzina, jarang yang jujur. Homo, jarang yang jujur. Lesbian, jarang yang jujur. Perampok, jarang yang jujur. Pembohong semua rata-rata. Tukang ngutang, jarang yang jujur. Coba yang ngutang mulu tanya. Utangnya di mana aja? Sebut dikit doang sebutin. Pencuri tanya ketangkep, Pak, udah berapa kali mencuri? Baru sekali, Pak. Betul apa bohong? Bohong. Jadi kalau ada orang berbuat lesbi, berbuat homo, berbuat ya yang macam-macam kayak begitu, itu jangan dipercaya omongannya, apalagi bertentangan sama saksi. Nggak percaya. Yang dimenangin di mana? Yang saksi. Yang dipercaya masa yang bohong percaya, gitu ya. Dipercaya saksi. Gitu. Nah, seperti ini nih. Enggak ada faedah ditanya, enggak ada faedah, enggak usah ditanya. Kenapa? Rubbama yakzibu li ghoradin. Karena terkadang dia berdusta li ghoradin karena ada tujuan. Fal aula an yakuna su'alu min ghairihi. Yang lebih utama bahwa bertanya itu dari yang lainnya. Ya, nanyanya sama yang lain, sama orang lain. Siapa? Saksi tanya. Benar dia begitu. Oh, gue dia mau anak baru sekali, udah kali-kali kemarin aja sudah mencuri tuh. Bohong. Depan mata saya dulu ada orang mencuri. Ketangkep di pesantren. Unik. Jadi di kampung itu, di tempat kita, pencuri
nyuri HP, masya Allah, masyarakat itu banyak banget, coba dulu ngejar-ngejar, lari ke pesantren, masuk ke dalam pesantren, menyelamatkan diri. Uniknya, ada orang pesantren ditanya, bapak siapa katanya, bapak siapa? Maling ngomong begitu, bapak siapa? Bapak siapa? Lu siapa? Nah ketangkep, seketangkep ditanya, kamu udah berapa kali mencuri? Baru sekali pak, baru sekali katanya, gak mungkin. Kamu benar mencuri? Enggak pak, saya enggak mencuri. Ini apaan? Yeah. HP. Itu dibilang, enggak mencuri. Ini apaan? Yang begitu, orang pencuri, ya, ya berbuat zina, berbuat homo, berbuat lesbi, berorang utang, itu tukang bohong. Suka bohong. Jadi jangan dipercaya, nanyanya sama siapa? Jangan ditanya. Benar, jangan enggak usah ditanya. Nanyanya sama siapa? Fal aula ayyakuna su'alu min ghairihi. Maka yang lebih utama bahwa adalah bertanyanya kepada orang lain. Iya, orang lain. Kenapa? Dia orang ya, fasik. Jadi orang fasik tidak bisa di percaya, enggak bisa omongannya dipegang. Wallahu a'lam.